Jun, ke mandi opor ke iwak ke? Iyalah. Ndi hasilnya hasil mau ndi. Nih bos. Oh, mencak mana mana orang katon. Oh, kue wak sembilang. Oli pira mau? Siji satu lubang dapat satu ikat sembilangnya bahkan kecil bos. Dibakar lagi. Biar menjadi matang. Setelah matang, tinggal kita santap. Begitu disantap rasanya mungkin maknyos, bos. Biasa bosku, kita bersama Mas Jun Wong Alas lagi berada di lokasi tambak bos. Rencana pada hari ini saya bersama Wong Alas alias Mas Jun alias si Kok Brut mau mencari ikan sembilang yang bersembunyi di dalam lubang. Mudah-mudahan dalam pencarian ikan sembilang pada hari ini bisa memperoleh hasil bos. Moga-moga along lah cari pasar besar ini. Jadi ke siap-siapan mau turun nih sungai. Turun lah. Panluru iwak sembilang ya. Iya benar. Ya wis, moga-moga hasilnya. Weh Mas Junet kowe bos. Lagi kegrayang ning kali. Ki Mas Jun senenge yang kaya kowe jung-jungungan. Jerok. Kancrep bul jeruk. Duh. Tuh bos, rupanya Mas Jun menemukan lubang ikan sembilang. Kemungkinan sih ada ikan sembilangnya bos. Soalnya dari gerakannya juga beda bos, sama wajahnya tuh. Kalau wajahnya sumringah, pasti di dalam lubangnya ada ikan sembilangnya bos. Oh, enggak kena, lop. Nah itu bos, ikan sembilangnya sudah ketangkap, cuman ukurannya nggak terlalu besar bos, ukuran kecil tapi lumayan lah daripada nihil nggak dapat hasil. Itu lagi dipatahin duri ikan sembilangnya bos. Cari ikannya Mas Junet hari ini dapatnya satu ekor ikan sembilang bos. Nah itu ikan sembilangnya tadi sudah dilihatkan dan ini lagi proses dibakar bos. Katanya sih buat lauk lengko bos. Soalnya Mas Jun waktu berangkat bawa nasi belum dimakan. Kebetulan hari ini Mas Jun dapatnya satu ekor ikan sembilang, jadi penimbang dijual nggak ada harganya, mending dibakar. Jangan lupa bosku, pantang terus, lihat terus, tonton terus channel Pajar Juber. Nah itu yang di belakang ada youtuber baru bos dari Brebes, dari Jawa Tengah, namanya channelnya Ciblak Campur. Kalau bosku ingin lihat YouTube-nya Ciblak Campur, silakan klik aja. Bentar lagi ikannya bisa dimakan bos. Tuh,
ikan sembilangnya itu berminyak saat dibakar bos. Udangnya itu, wih, baunya harum dan gurih bos. Ikan basonya. Apa ya, bakar mana gue? Oh, karinan gue, ikan bandeng karinan gue. Ini sudah matang bos, sudah siap dimakan ini. Itu ikan sembilangnya bos. Bos sudah matang bos. Ikan sembilangnya sudah matang. Matangnya itu bagus rata. Kalau nggak percaya ini lihat sendiri. Soalnya yang bakar yang sudah profesional lah, yang biasa petualangan bakar-bakar di alam seperti ini bos. Jadi yes, bakarnya itu matangnya rata, nggak seperti Mas Jun tuh kalau bakar tengah mateng. Ada darahnya. Tuh ikan bosonya, kalau ikan boso dibakar tuh dagingnya hancur. Jadi kita pelan-pelan angkatnya tuh. Tuh kalau sendiri bos, diangkat juga pada fatal. Ini Jun banyu, anu kayak sikannya banyune. Tuh nasinya lagi dibuka sama Mas Junet. Kita mau kerang-kerong dong. Bus dari juga cepet gue mau nolos. Tuh bos. Ini buat Mas. Ayo Pak, sama-sama Pak. Mangga. Mangan. Di samping kita lagi makan ini bos, ada pemancing. Hanya di lokasi sini itu banyak pemancing dari luar desa juga pada mancing di tambak lokasi kampung saya bos. Kampung saya itu tambaknya itu kalau dipancing ikan mujairnya nggak dimarahin sama pemiliknya. Asal ikan mujair, kalau ikan bandeng yang diambil ya kemungkinan dimarahin. Soalnya ikan yang dibudidayakan di tambak lokasi kampung itu ikan bandeng bos. Kalau ikan mujair itu ikan liar. Makanya boleh diambilin kalau ikan mujair. Nggak ada perdanya bos. Boga mantap lah. Padahal setiap hari bos kita makan lauknya pasti ada ikannya, tapi cuman nggak bosen-bosen bos. Setiap hari padahal makan ikan itu, tapi nggak bosen bos. Kenapa? Kemungkinan ya karena daging ikan sendiri ikannya gurih bos, ikan losar itu. Ikan yang paling terkenal seantero bos, terkenal dengan gurihnya, enaknya, pokoknya maknyos lah. Makan bos. Rasanya menurut Poni waktu bilangnya beri rasanya kayak apa? Enak lah, gurih. Gurihnya karena perbedaan beli antara iwak losari karo iwak daerah Brebes Grinting. Mana bedanya orang? Sekarang ini waktu tambaknya menurut kita sih sama mas. Sama-sama gurih. Soalnya pada Brebes masih wilayah Losari dong. Maksudnya banyune ke airnya ke masih pada bae asin ngono air apa laut lah. Wokatan yang Brebes gue ikannya saat dimakan ada bau-bau rumputnya atau lumutnya tuh. Enggak bau tanah enggak. Sama, sama persis. Aja. Enak gurih. Oh, sang pemburu ne mangane rontok-rontok koyo ngene si ake boy. Uruke pinggirang jalan sih. Loro. Cuma tangannya bos, jarinya di acungan ke atas bos. Loro. Oke, balik ya, semangat. Ayo, seorang mikir apa-apa lah. Itu masjunya sudah kekenyangan bos. Jadi hari ini kita sampai di sini aja dulu bosku. Apabila tayangan dalam video kali ini kurang apik atau kurang bagus lah, saya Mas Jun dan juga Cipta Campur mengucapkan minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Seperti biasa bosku, sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jun dadah. Bye.